Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Helia TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini, wow, luar biasa. Di sini akan ada tayangan baru dari Ayu Ting Ting nih. Bagi sahabat yang kangen dan pengen tahu keseruan-keseruan yang akan ditampilkan di acara ini, yuk pantengin. Di sini ada acara baru dari Ayu Ting Ting bersama kawan-kawan. Acara baru Ayu Ting Ting kali ini berjudul Lapor Pak, mulai 22 Februari 2021. Tayang setiap Senin sampai Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Lapor Pak pokoknya seru dan kocak abis. Bagi sahabat yang ingin menyaksikan program baru Ayu Ting Ting bersama sahabatnya, jangan lupa saksikan di Lapor Pak setiap Senin sampai Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan kabar selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Atta Halilintar. Di sini Atta Halilintar meminta doa kepada semuanya agar Mpok Nur segera sembuh dari COVID. Dari akun Instagram Atta Halilintar, malam minggu terakhir sebelum Nur COVID-19. Mohon semua doakan ya untuk Atta Halilintar, semoga selalu kuat. Untuk Aurel Hermansyah, semoga segera sembuh dari COVID. Dan untuk Mom Ashanti juga, semoga segera sembuh dari COVID-19. Doa terbaik untuk Aurel Hermansyah berserta seluruh keluarga, semoga segera sembuh dari COVID-19. Sontak status Atta Halilintar tersebut menjadi sorotan seluruh masyarakat, tidak terkecuali seluruh sahabat. Di sini mendoakan agar Aurel segera sembuh. Dari Dwi Bam Sweet, cepat sehat ya Atta, buat Aurel jangan stres, happy aja, vitamin, jangan lupa makan teratur walau mulut nggak enak, insya Allah cepet sembuh, negatif dan sehat. Dari Mariam Zulaikoh, bismillah, semangat Mpok Iyux buat sembuh dan sehat buat kita semua, amin ya robbal alamin. Mimin juga mendoakan semoga Aurel Hermansyah beserta keluarga cepet sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan di sini adalah malam minggu terakhir ketika Atta Halilintar memberikan kejutan yang luar biasa kepada Aurel. Wow, super the best untuk Atta Halilintar. Di sini karena nggak bisa malam mingguan keluar, semuanya diborong ke rumah Aurel. Mulai dari jajanan di pinggir jalan, dari somai, kemudian ada nasi goreng, semuanya diborong sampai ke rumah Aurel Hermansyah tentunya. Semua ini dilakukan karena rasa sayang Atta Halilintar kepada Aurel. Cepat sembuh Aurel, semoga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan untuk Ayu Ting Ting, semoga acaranya lancar dan bisa terus lanjut memberikan hiburan untuk semua fans dan semua masyarakat di Indonesia. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.